Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah pandemi beberapa tahun, di Lebaran tahun 2023 ini kita bisa berkumpul bersama keluarga, silaturahmi halal bihalal tanpa adanya PPKM. Alhamdulillah, acara halal bihalal ini dari keluarga Muhammad Abdul Mursyid, Muhammad Tohar, Muhammad Sunun dihadiri oleh sekitar 125 orang. Ya, sebelum acara berakhir, kami bersalam-salaman, saling berkenalan satu sama lain. Semoga di tahun berikutnya kita diberi usia yang panjang, diberi kelonggaran waktu untuk bisa berkumpul kembali. Tak lupa setelah acara salam-salaman ini, berfoto ya dari perwakilan atau masing-masing keluarga. Ada keluarga dari Solo, ada keluarga dari Cawas, dari Semarang, dari Drono, dari Gading Santren, dari Jatinom, dari Pegas. Nah, yang terakhir pembagian sembako oleh Mbak Opik dan Mas Aan. Tua muda semua dapat, alhamdulillah.